Berikut ini merupakan hasil pertandingan babak perempat final Piala Dunia U20 Senin 5 Juni 2023 serta daftar top skor, top assist dan jadwal berikutnya. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Berikut hasil 16 besar Piala Dunia U20 Senin 5 Juni 2023. Timnas Korea Selatan menang 1-0 versus Timnas Nigeria. Sementara itu di pertandingan lainnya Timnas Amerika Serikat kalah 0-1 versus Timnas Uruguay. Dan di pertandingan sebelumnya Minggu 4 Juni 2023, Timnas Brasil kalah 3-2 versus Timnas Israel. Di pertandingan lainnya Timnas Italia menang 1-3 versus Timnas Kolombia. Berikut merupakan bagan perempat final Piala Dunia U20 2023. Timnas Israel menjadi tim pertama yang berhasil melaju ke babak semifinal dan akan melawan pemenang antara Amerika Serikat versus Timnas Uruguay. Sementara itu, Timnas Italia menjadi tim kedua yang berhasil melaju ke babak semifinal dan akan melawan Timnas Korea Selatan. Berikut top skor sementara Piala Dunia U20 2023. Di pos pertama, Cesare Casadei dari Timnas Italia memimpin dengan koleksi 6 gol, diikuti Marcos Leonardo dari Timnas Brasil dengan 5 gol, Oscar Cortes dari Timnas Kolombia, Justin Guerrero dari Timnas Ekuador yang juga sama-sama mengoleksi 4 gol. Berikut top assist sementara Piala Dunia U20 2023. Seong Wong-Lee dari Korea Selatan memimpin dengan koleksi 4 assist, diikuti Diego Luna dari Timnas Amerika Serikat, Finn Ngahina dari Timnas Selandia Baru, Nelson Angulo dari Timnas Ekuador, Savio dari Timnas Brazil yang juga sama-sama mengoleksi 3 assist. Berikut jadwal selanjutnya babak semifinal Piala Dunia U20 Jumat 9 Juni 2023. Timnas Israel versus Timnas Uruguay pada jam 00.30 dan di hari yang sama Timnas Italia versus Timnas Korea Selatan pada jam 04.00. Itulah hasil dan jadwal Piala Dunia U20 2023. Terima kasih telah menonton video ini.